Saudara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Selasa siang berunjuk rasa di depan gedung KPK menuntut pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait dugaan korupsi pengadaan armada bus Transjakarta. Dalam aksinya, pendemo juga sempat membakar poster Jokowi. Massa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam ini berdemo di depan gedung KPK sambil membawa replika bus gandeng serta mengusung spanduk yang isinya menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal dugaan keterlibatannya dalam korupsi pengadaan bus Transjakarta. Meski Jokowi beberapa waktu lalu memecat Kepala Dinas Perhubungan Udara Pristono, namun pengunjuk rasa menilai langkah Jokowi tersebut justru untuk memutus mata rantai dugaan korupsi pengadaan bus gandeng yang datangkan dari Cina tersebut. Pengunjuk rasa menuntut KPK segera memeriksa Jokowi karena tidak pernah melaporkan dugaan korupsi pengadaan bus gandeng tersebut ke KPK. Kami melakukan aksi, yaitu pada 7x24 jam yang pada minggu lalu telah melakukan tentang tangkap dan adili Jokowi, yang di mana ada indikasi dalang intelektual Jokowi telah melakukan korupsi mengenai Transjakarta dan IKTB. Dalam aksi ini, pendemo juga sempat membakar poster bergambar Jokowi yang mereka bawa. Suasana sempat memanas ketika polisi berusaha memadamkan poster yang dibakar para pendemo. Beruntung kedua belah pihak dapat menahan diri sehingga kericuhan pun dapat dihindari. Erwin Saputra dan Andri Nugroho melaporkan dari Jakarta.